rumah mau kemana ya, kamu sini kudu permisi. Jadi lewat sini kudu permisi bang. Iya pak. Well, begitu maksudnya. Kalau abang ke pasar Kenari membeli terasi, jangan abang taruh di atas tangga. Nih kita di sini rombongan juga tahu kalau lewat kampung sini kudu permisi. Yang saya nggak tahu abang ini siapa. Emang belum belakang dikasih tahu? Nah, belakang. Umur ada beneran dong lu? Hah? Umur ada beneran? Itu dipakai dikasih jeda. Bang makan sekoteng ke pasar Jumat, pulangnya mampir ke Pinang Ranti. Kejauhan apa enggak? Jauhan bang motornya. Bang saya mau rombongan desa datang kemarin dengan segala hormat mohon diterima dengan senang hati. Jadi mohon diterima dengan senang hati. Kita pengen diterima. Bang di sini masalah terima masalah gampang. Sebab. Tapi asal tahu kok makan buah Kenari dengan telur mau biji bijinya. Nah kalau lo jangan begitu. Lagu gimana tuh pak? Sialan deh. Mana ini? Siapa namanya? Namanya? Oh namanya bang, namanya Sumaila Ruhi Nur Aini. Parah. Usah berbeda lu. Gana tadi bilang gana. Namanya. Oh Ruhi Andre ini. Kata kali Sumaila Ruhi. Siapa namanya? Namanya Ruhi Andre ini. Bang namanya Ruhi Andre ini sini banyak ada tiga bang. Lah banyak kan? Di bang cuci piring namanya Ruhi. Tapi lu saya tanya tandanya. Nah, tanya nomor berapa ya, siapa? Yang Ruhi abang, tandanya dimana? Di pala, di pantai, atau di ketek? Ruhi yang mana? Oh, yang di bawah itu. Yang kumisan berarti, bang. Gue pengen tahu, dia tahu kan yang orang tuanya. Nah, iya, Ruhi. Ruhi anaknya siapa? Anaknya bapak? Oh, anaknya bapak Bu Yanti. Oh, berarti kan juragan gua? Gak tahu temen-temen, gue juga kasih tahu. Iya, Pak. Kalau begitu yang aku mau, aku minta apa syaratnya? Jadi, Bang Ahmad boleh pasang ke pintu orang ya, ada penjaga sini satu persatu. Waduh. Jadi ini malam pintu. Lah iya. Tapi aku bikin masak dari mana tuh lu bilang biar orang aku bertahu. Iya. Ini mantong apa malam pintu malam mereka gugup jadi tahu. Oh jadi burung bukan sembarang burung, tapi jadi baru kita gendong. Waduh. Tapi aku tapi dulu soalnya. Waduh jadi abang ini dua. Kemudian ya gua belum dari udah tua lawan lawan mak hasil tuh ngapain sih lah ini ngapain pakai apa sih lah. Aduh, dari sini daripada satu hajat rombongan yang sama ya. Bang gua anak Betawi maju selangkah ke depan pantang setapak mundur ke belakang. Musuhnya gua cari kalau ketemu pantangan buat gua lari. Kalau lu jual ke pakai gua tanah langsung gua beli. Pakai duit. Hah? Gitu. Kalau kayak kanan banget. Orang pusing hujan ada kisut. Pantun jalan-jalan mulu lu percaya lu. Ayo lah.
gorengnya. Nah, capek nasi udah ngomong-ngomong, nggak ngomong. Bang, tuh alang-alang pada kuda. Katakan jadi pulang ketimbang bini lu jadi janda. Ada bini lu yang mana? Ada berapa yang bini lu? Bini ku banyak. Orang semua. Nyampur kunyuk tiga. Dari mari gua enggak potret-potret. Kagak boleh diam aja. Lu berani ngomong gua, kamu buat sudah apa? Ada kan fotonya nongol di buku Yasin. Jangan sempat dulu. Halo, menit. بجانك وكمالك على زين عبادك
kesalahan dari keluarga besar Bapak Ahmad kepada Bapak Buyadi. النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Menginjak acara selanjutnya adalah penyerahan besan daripada Bapak Ahmad dan Ibu Eti. Dengan ini akan diwakilkan oleh Al-Ustaz Bapak Nasir kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar wabtigha'ukum min fadli innal fi dzalika laayatun liqaumin yu'minun. Para asatidz, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, khusus pada keluarga besar Bapak Boyadi dan Ibu Suwardi, keluarga besar dari saudari Rui Anggra ini, dan juga keluarga besar rombongan saya dari Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dekat pinggir kali besar, rumah saya dekat pinggir kali BKT. Makanya tadi saya jagain tuh yang namanya buaya atau dia turun. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dia berkiamat nanti kena kenaungan syafaatnya. Amin. Kalau bareng-bareng mau bilang aja, saya suruh lari Ustaz nggak mau ya, kejauhan. Maka dari itu ini yang saya bawa segini, anak, cucu dan menantu, ponakan, dong, dan lainnya. Hasan akan disampaikan oleh saya pribadi. Ya, maaf Ustaz, saya orang Betawi, jadi istilahnya kalau Bapak Boyadi datang dari Sumatera, jadi saya mewakili daripada saya punya kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, saya hormati keluarga besar Bapak Ahmad Ziyadani, Bapak Ahmad dan Ibu Edi, wabil khusus kepada Al-Ustaz Bapak Nasir beserta rombongannya. Berdiri saya di sini, saya mewakili keluarga besar Bapak Boyadi dan Ibu Wardi mengucapkan tatakumullah khairan katsiran ahlan wa sahlan ya marhaban bidudurikum. Selamat datang di kampung kami, Kampung Pulau Gadung, yang mana besannya sampai mau satu mobil menteri apa tuh, kementerian dalam negeri mungkin Zelani pegawai negeri nih, dalam negeri ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan daripada keluarga besar Bapak Ahmad dan Ibu Eti di kampung kami diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi telah saya sampaikan oleh Ustaz Bapak Nasir, seserahkan dalam arti alawah-alawah dan buaya. Yang mana tadi saya sampaikan bahwa roti buaya adalah simbol daripada kesetiaan hidup berumah tangga di dunia ini, mudah-mudahan sampai akhirat. Saya terima dengan lapang dada. Tadi katanya juga disampaikan Ahmad Zahid ada kekurangan, dulu kekurangannya, tapi udah dipotong, jadi sekarang udah kelihatan. Udah nikmat tuh, ntar malam dah, jangan ngomongin sekarang ya.
detik patah, saya udah ngerasain. Apa tadi Abu Ustaz Nasir? Saya buka semuanya, saya terima dengan lapang dada. Apa-apa yang telah diserahkan, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan daripada keluarga kami, keluarga Bapak Boyadi dan Ibu Wati. Dan kami keluarga besar Bapak Boyadi, saya mewakilinya, mohon maaf apabila hidangan, sambutan kurang berkenan. Tapi kalau menurut saya sih mewah banget ya, silatnya pakai gitu, hadronya sampai 2 grup dari Pulau Gadung sama Pulau Gebang ya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita semuanya dengan kemeriahan. Kita saksikan anak-anak kita, mudah-mudahan nanti bisa menurunkan dari rahimnya si Ruhi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita doakan mudah-mudahan anaknya 12 ya Pak Nasir ya, banyak aja gak apa-apa banyak ya. Rasulullah tuh suka umat Nabi Muhammad banyak ya. Kalau masalah rezeki amin, rezekinya dari mana? Allah yang atur. Cuman kita cuma berusaha aja ya, insya Allah ada. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan dari rahim Ananda Ruhi Anggraini, mudah-mudahan dijadikan putra putri yang soleh-soleha insya Allah, dan dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Ustaz Nasir ngasih ujangan sebentar ya, saya juga ngasih ujangan juga dikit nih buat khusus buat keluarga ya, keluarga Ruhi dan Ahmad Ajani. Guru saya bilang ada satu filosofi di dalam rumah tangga adalah kita berkaca dari piring. Jangan kita menjadi piring beling, jatuh langsung prak, hancur kemana-mana. Jangan tuh, rumah tangga pasti ada berantemnya, pasti tuh gak mungkin enggak. Saya juga begitu, kadang diem, kadang main pantat-pantatan sama bini ya. Jadi begitu pasti. Kita ditegur sama mantan, dia marah. Jadi begitu aja lah. Ya, rumah tangga tuh pasti ada cekcoknya. Ruhi, jalani ya. Tanya ada bapak sama mama ya, itu aja. Dan jangan juga kita jadi piring-piring beling. Piring kaleng. Kalau dulu kita masih kecil, sama nya kita mungkin ya, pakai piring kaleng tuh kalau makan, kalau pagi biasanya begitu. Jatuh berisik, kemana aja dengar berantem, orang tua dengar kita berantem, saudara dengar kita berantem, tetangga apalagi dengar kita berantem. Tahu-tahu besok berantem lagi. Jangan gitu tuh ya. Berantem kalau bisa jangan sampai dengar tuh orang tua. Berdua-duaan aja di kamar, bukan solusinya gimana caranya. Jangan sampai dengar juga teman curhat sama teman, ya udah di status di WhatsApp aku lagi galau. Jangan begitu, jangan ini ya. Galaulah sama Allah, renduhlah sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih solusinya. Dan kalau bisa kita ini semuanya, kalau bisa kayak piring plastik, jatuh nggak pecah, jatuh nggak bunyi, adem aja. Ya mudah-mudahan begitu ya. Itu filosofi piring. Guru saya kalau misalnya ada acara kayak gini, filosofi dari guru saya sampaikan terus. Soalnya sekarang ini zaman sekarang, ya Allah, cewek cakep-cakep banget, pakai wardah semua cakep banget. Ya, jadi banyak apa namanya manipulasi lah gitu aja. Perasaan jerawatnya banyak kirain pakai wardah cantik banget ya. Jadi begitu ya, zaman sekarang kalau kita nggak kuatkan daripada iman Islam kita, tawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, godaan makin banyak. Itu aja. Saya terima dan mohon maaf sekali lagi kepada keluarga besar Bapak Ahmad dan Ibu Evi yang telah membawa pesannya begitu banyak, dan kepada Bapak Ustaz Nasir saya juga mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Dan lebih kurangnya kami keluarga besar Bapak Moyadi mengucapkan banyak ribu terima kasih atas kehadirannya keluarga besar Bapak Ahmad. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cerain Bu. Cerain Bu. Diambil Bu, diambil. Ya. Silat sini Bu. Oke.
Ya, sudah. Salaman, Bu, salaman boleh, salaman. Cepat salaman. Atau jangan mana-mana nih. Entar area. Dan jalani semoga sama wah langgeng. Selamat buat Ruhi sama jalani ya, semoga sama wah bahagia terus. Selamat untuk Ruhi sama jalani, semoga segera diberikan momongan ya. Dapat momongan, semoga langgeng sampai kakek nenek.